Hey Kon, balik lagi di channel YouTube Kon 48 ya. Hari ini depan saya udah ada apa ini? Bawang daun ya. Jadi ini saya sengaja nanam. Tuh liatin subur-subur ya. Nah, jadi saya tuh nanam bawang daun itu hasil dari limbah dapur. Jadi istri saya suka beli. Nah, kayak gini nih. Nah, mas itu dicecepin. Cecepin apa sih ya? Ditanam lah pokoknya kayak gitu. Terus tumbuh deh mereka subur-subur tuh. Ini saya ada yang disatuin nama cabai juga karena nggak ada tempatnya ya. Ada yang daunnya kecil, ada yang daunnya gede. Nah, sekarang mending kita panen aja nih. Saya udah bawa guntingnya. Jadi yang saya panen pertama tuh nih, yang daunnya patah-patah dulu ya tuh, kena angin atau mungkin kena hujan. Jadi daunnya tuh patah, daripada ngeganggu, mending kita panen aja. Kita potongin, lumayan kan buat goreng telur atau buat apa? Kurulukan apa? Ya pokoknya itulah buat tambahan bumbu makanan ya. Jadi kita simpan dulu di sini. Jatuh. Ambil dulu ya udah. Nah, kita Mama Neng. Kita ambil dulu. Bumbu. Ah. Apa? Nah. Apa? Bawa apa? Bawa kemana? Sekarang kita tahu apa apa? Apa? Mana? Apa? Apa? Nggak ada ya. Ayamnya, nggak dilepasin ayamnya. Nah, sekarang kita panen yang gede nih. Kita gunting aja langsung ya, Tuan. Nah, guys, jadi ini tuh tadi nggak ke-record ya karena memori HP-nya habis. Ini nu tadi udah aku potong pakai gunting. Sayang banget padahal tadi udah divideoin susah-susah tuh. Tadi juga aku udah panen sama rawitnya juga. Daunnya gede kan, lumayan kalau beli ke warung dapatlah 1000 ya segini. Tuh, lumayan udah gede. Tadi videonya mati, guys. Jadi seperti inilah, aku record ulang tapi nggak bisa. Tuh. Jadi kayak tadi tuh kayak gitu, tinggi kan tuh. Ku gunting biar nanti dia tumbuh lagi, tunas baru gitu, apa ya, daun baru tumbuh lagi kayak gitu, guys. Banyak ya. Yuk, sekarang kita bawa ke dapur buat taburan soto ayam, sisanya buat goreng telur ya, telur dadar pakai daun bawang, enak, mantap. Beli 2000 nih, lumayan.